penampakan. Penampakan kaki terbang. Wih, mantap. Oh iya. Wih, ya ularnya kok deket ya. Aduh. Ya, ha. Program ini guys lumayan wah pika. Mau dipelihara ini ya mengerikan juga ini. Awas. Kembali lagi teman-teman, kita kali ini nangkul kembali ya, karena masih dalam keadaan musim hujan. Jadi kita putuskan nangkul aja lah, lagi pula Pak Saring juga belum begitu enak badan ya, semalam dia sempat meriang beliau. Jangan main-main lah kalau nangkul. Cuma dipaksa, walaupun agak sedikit-sedikit. Kena demam kuro. Kena demam kuro. Pernah dengar nggak teman-teman demam kuro? Kalau belum pernah, saya pun baru denger ini. Demam kuro. Katanya Pak Saring demamnya itu kadang-kadang ya. Kadang-kadang mau timbul, kadang-kadang hilang. Begitu. Tapi kalau dari karakternya seperti malaria. Mungkin dia ada riwayat penyakit malarianya ya. Makanya tadi diputuskan, udahlah kita nangkul aja. Kalau untuk mendelep-mendelep di lumpur nguras belum berani, Mama. Tapi kalau ini kan bisa bantu-bantu di pinggir aja seperti itu. Nah, teman-teman yang lain lah yang mengerjakan ya. Sementara saya tugasnya buat nyoting aja. Mudah-mudahan aja nangkul kali ini bisa dapat ikan yang banyak teman-teman ya. Sekaligus kita ngulangin yang kemarin yang ikannya besar jempolkan jaring kita. Kita juga penasaran apakah masih di sini atau pindah-pindah ya. Kita akan lihat aja. Seberapa banyak hari ini kita akan bawa ikan pulang ke rumah ya. Hai Tan. Untuk hari ini airnya tidak begitu naik banget ya. Tapi ya masih meninggi juga sebenarnya. Tapi tidak begitu seperti yang semalam. Seharusnya ini kalau normalnya masih bisa lagi turun lagi teman-teman. Airnya ini masih keruh. Biasanya agak bening sedikit lagi dari ini normalnya ya seperti itu. Tongkol. Ada sibuk. Katanya banyak yang nembak-nembak ikannya. Men lah, si cilik men gede neh. Iya. Baru kita cekel neh. Koi gede. Yang kecil-kecil enggak usah diambil lah. Nembak-nembak. Wih. Nek iki lur. Ora rasa kecewa. Tak bagai tak uncal-uncal ki. Buat yang nonton yang pingin ikan nilem datang sini ayo. Gabung sama kita, biar kita bisa bagi-bagi ya, buat dimasak di rumah. Kita lihat aja nih. Banyak. Nah, ini prosesnya nih teman-teman ya, proses menangkulnya seperti ini. Sampah-sampah ini yang akan kita kurung itu, udah dikurung dengan jaring. Kita akan giring ke pinggir ya. Lalu kita akan angkat sampah-sampah semuanya. Dan ikannya akan terkurung di dalam jaring itu beserta sampah-sampahnya. Ada orang ya ternyata. Masuk nih. Wah, sini terbang. Wah. Belum lagi kelar udah. Kayaknya mencolok aja teman-teman. Jangan dia lagi ngajang seneng. Oh. Ya tadi ya. Dalam dia. Kayaknya lompat-lompat.
Tapi yang lompat-lompat kayaknya kecil-kecil. Wah, ini kan ini ya. Nah, ujung-ujung. Nah, ujung-ujung udah dapat. Ini. Nah. Iwa, iwa, iwa. Belum lagi diangkat jaringnya udah dapat, teman-teman. Ini kalau di sini ikannya banyak memang. Pengrong, pengrong. Agak di kokok-kokok samping. Banyak ikan. Mana? Kurang-kurang mepet, kurang mepet. Wah. Hmm. Ikannya. Loncat-loncat semua. Ini kan namanya kan mata merah. Tapi bukan mata merah ya. Nah, ini wa. Berapa karantinya? Nah, iki wa. Nah. Paitan, aduh. Iku bae kayak banyu. Paitan, paitan dulu. Iwa kabeh. Belum habis. Belum diangkat jaringnya. Udah panen duluan, teman-teman. Mana ini coba ini ha? Inilah bukti kalau di sini banyak ikannya, teman-teman ya. Itu sama gede wae. Apa lolos juga ini? Iki pun iwat lagi ya. Nanti jatuh sini tadi lompat. Nabur. Nabur. NR yang banyak. Belum lagi diangkat jaringnya udah panen. Tunggu dulu ikan dulu ini. Hah. Ini kan. Iwa iwa iwa. Iwa. Hah. Ya iwa itu memang. Kenaan. Iwa ini. Siki iwa. Siki yang jawab lagi. Iwa ini. Mana? Siki yang jawab bang. Jawab. Iya, yang jawab bang. Siki. Hah. Siki. Enggak ini dong. Angkat dong. Angkat dong. Enggak ini, Kak. 10. 12. Ini ikannya nih, ha. Putih. Dia ada kongo tuh gitu. Nang sampan, nang apa nang ember. Kali tarik ini. Mungkin sekitar 5 kiloan ada mungkin. Karena belum dikutip. Ganggu tip, tukang kutip. Iya. Nah, ini kan semua nih. Ya. Nah, ikan semua nih, guys. Ini di sini namanya ikan kepar, teman-teman ya. Ini ikan kepar namanya. Kalau di sini ya. Karena apa dia bunyi per gitu dia, makanya dinamakan kepar. Kalau enggak percaya taruh di air nanti. Masih bunyi per gitu dia. Wah, ada belut berbisa. Enggak kok itu ular apa? Ular air ya, enggak apa-apa. Ular nih. Nah itu dia. Kan keper kalau dijatuhkan jari begitu. Kayak ngerti, kayak ngerti. Mukanya, mukanya. Kayak ngerti. Ada itu, ha? Udah apa itu? Jangan ditiru ya. Buat yang belum mahir jangan ditiru. Walaupun ini nggak berbisa tapi mengerikan juga ini. Awas. Di seberang ternyata ada orang itu, Bang Udin namanya. Ayo 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 panen. Kutip. Kutip, kutip. Kutip. Yang kutip yang seru. Kutip, kutip, kutip. Banyak teman-teman. Kutip, kutip. Mana apa? Gimana kau lagi? Ayo kutip. Banyak ya. Yang ini bagi dulu ya. Yang ini mau. Yang ini mau. Dokter, dokter siap. Dokter siap. Oke. Ayo lah kutip di sini lah. Udah. Sambil lah pokoknya. Lain selop ya. Semangat daya. Astagfirullah. Lampam lagi. Buta. Lampam lu. Keting aja dengan lampam. Ah, jangan situ, jangan situ. Ini masih ikan semua ini. Wih, udah besar.
Masih banyak lagi nih. Itu nih. Ini ikan semua, teman-teman. Ini guys. Ikan semua nih. Sekali cedok ini udah hampir setengah kilo isinya nih. Ini enaknya nangkul ya, teman-teman. Kali angkat tangkulnya. Ikannya. Ini dia udah. Bocil. Seneng ya enggak suruh nangkap ini, Pak ya. Pemain baru. Ayo. Topinya hilang. Loh. Aja terus. Kira-kira sekitar 5 kiloan, teman-teman. Kali angkat. Ah, iwak melulu iki ha. Senengane balik saring iki. Iwak melulu ha. Tak ember sampah. Belum siap. Dikutip. Sekali tarik. Banyak kan? Inilah kok udah surut. Iya. Belum surut ikan lagi. Yang setahun yang lewat ke biara sini. Oh iya. Aku banyak. Aku menang. Ini target yang kedua. Turun ke bawah sekitaran ada mungkin sekitar 100 meter ya turun ke bawah. Ini season kedua baru ikut ini beliau ini yang punya motor sangar ya. Tapi selalu untung kita kalau bawa abang ini. Pokoknya seru-seruan lah hari ini walaupun nggak nguras. Tapi kalau nyari ikannya nggak harus nguras ya teman-teman ya. Bermacam-macam cara kita lakukan untuk mendapatkan ikannya. Dan ini adalah salah satunya. Dan kebetulan juga Pak Isari nggak bisa lama-lama di air ya untuk mencari ikannya. Jadi ya dengan cara beginilah biar Pak Isari juga bisa ikut cari ikan. Rame. Lompat untuknya. Kunci. Itu aku tahu. Ada orangnya. Dadanya. Wah, itu. Hah. Dulu. Ikannya. Balik. Sambrek. Udah ketarik ini bawahnya. Ikannya balik. Ini belum turun lagi ya, ya. Kalau lebih turun lagi, waduh. Tunggu lah, entahlah. Waduh guys, nampaknya guys. Banyak guys ikannya. Mantap. Mantap. Wah. Mantap ikan. Nembak. Masuk telana. Mantap guys. Mana ini? Wih. Sini, seru ikan ini. Belakangmu kan? Mencolot, mencolot udah. Lulu, rem. Hah, tuh nongol. Wih, itu. Mantap, guys. Lampam. Film besar. Lewat. Mana tadi tapaknya Ayu? Wah. Film kabur dah filmnya. Satu. Wih, kopi gua putar. Daya gosek aku cepet. Masih banyak nih. Ada di bawah, ada di luar jaring. Wes pasar gae lah. Yang penting singnya masuk nang jaring wae. Ayo. Bantu. Atas itu, tengah. Sana. Wih.
Ayo ini rantingnya dua rantai. Atas tarik atasnya tegang. Keper-keper cari ember kau, jangan ada-ada. Ana ambil dragon potong. Ini ya, keper ya. Ah, keper ya. Keper bayi. Luang nih, luang. Luang. Ayo tuh, guys. Ini aja, sih aja. Ini guys. Ken keper. Belum kelar nih, teman. Paitan ya. Nah, nah. Lampam ya, lampam. Jelas ya. Nilem. Sehat dia ya. Nagi sopo. Nilem. Asli ya, Sar. Ini. Apanya? Kecarian. Buktikan semua teman-teman. Mantap. Lampam, cok. Mana kan ya? Ikan. 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 Mantap tuh. Pokoknya banyak tuh. Banyak. Udah apa? Udah kecepet. Wis. Lampam. Segeng ya. Saking banyaknya enggak pakai tangan lagi. Bagian masuk mulut menjadilah. Yang penting bisa megang semua. Mantap. Ah, tanya ya. Oh, cil aja bisa megang ikan. Lagi banyak ikan ini. Kepang. Timbo ikor sitok. Timbo. Iya. Ayo ini ha, banyak lagi nih. Terus. Putih terus. Enggak gitu ayo. Ini kan. Ini. Samit, teman. Berapa besar kepernya itu? Hampir 8 kilo udah hampir ini. Dua kali ini nangkul ya. Ikan keper, guys. Nah, karena empat tanganmu. Nah, ini loh ikan nih. Mantap. Gua kepakian megang ikan ya. Oke, mantap. Ini teman-teman. Nih. Nah, ini. Iya, ini. Pendapatan yang kedua ya, campur sama yang pertama nih. Udah berapa kilo ini, Lik? 8. 100 juta. 8 kilo ada, Lik ya? 8 enggak positif ini. 8. Ya. Ini keserangannya balik saring nih. Mana lagi? Wih. Ayo. Mari. Mari. Ayo jangan dipekan. Ayo. 3 10. Udah 35. 3 10. Mari. Yang jauh. Boleh dicip. Ya. 3 10 boleh dicip. Ayo mau ngicip silakan. Ini kan yang paling kecil. Ini pria. Ayo kita lanjut ke tangkul yang ketiga ya. Ini udang ya, guys. Ada udang, guys. Nah, ini. Lempar. Ini nabrak ini. Burung mesti es nabrak. Ini Pak, ini megang ini. Pakai kelapa.
bambu kita, guys. Sana lagi, Mbak, sana. Sana aja, sana kau. Mana? Wah, itu, itu. Ambil, Mbak. Ambil, Mbak. Mantap, Mbak. Besar, besar. Dan ini lem besar, teman-teman. Mau kabur dia. Ini mau kabur dia. Aduh, kabur sayang. Besar, teman-teman. Gini yuk, nek gini. Harap kabur, Lek. Masuk, 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 masuk. Nampaknya perjuangan, guys. Ayo, ayo. Berat kali ke atas. Banyak, 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 banyak. Panen lagi, panen lagi. Ada banget. Waduh, tunggu, pelur, pelur, ah. Belut, belut sungai ya. Setiap nangkul selalu hadir ini, nggak pernah absen ini. Pemangsa ikan ini. Waduh. Keren. Ini jejer gini loh. Woi, aku sini. Lu udah kedalat. Udah. Ini keper yang aneh. Bawahnya Ren. Aduh, kurang. Keper. Ini ya, guys, kita rilis ya. Udah lah. Gak nampak. Halus. Udah, nampak ini, Pak. Pak. Weh. Rame, rame, rame. Kumpul aja, biar kumpul, biar nampus ya. Kumpul di satu. Hei. Jangan kita lanjut ya. Anak gurame, anak gurame, anak gurame. Mana ada gurame? Hei, anak gurame. Oh iya, ini anak gurame tuh, guys. Anak siapa ini? Oh, dua, dua. Oh, wih, dua. Ada besar guramenya, coy. Waduh. Ya, mantap, guys. Guramenya. Kumpuli. Hah? Satu lepas. Tidak, tidak, ambil. Ambil tempat itunya, Bayu. Apa itu? Rame, rame, rame. Tempat itunya, tempat ikan apanya diambil. Kumpulin satu, Ren. Nah, Dedek. Kamu sampan, ya. Ini sampan di satu, Ren. Nanti, nanti. Kumpul di satu, biar seru. Nanti, nanti, sana, sana dulu. Belum lagi dia, Pak. Ya. Apa yang orang kerja? Pulang, pulang. Di. Nah, gurame mah gede ku. Gurame ini, guys. Lumayan, lumayan. Wah, tiga. Mau dipelihara ini. Ya, kalau ikan ternak. Belum cocok dimakan ya, teman-teman ya. Dipelihara aja lah. Kalau dilepaskan lagi sayang, karena itu ikan yang agak sulit didapat di sini. Kalau dapat bisa dipelihara, bisa besar itu. Ukurannya pokoknya puluhan kilo. Kebetulannya kayaknya mana tambahan. Ayo, ayo, putih. Wah, mantap, guys. Utaknya, guys. Putak itu teman-teman ya, bukan belida ya. Belida sama putak beda. Belida itu ada punuknya. Kalau belida di sini jarang ada. Nah, kalau kutak bawa motor tronton juga penuh. Ada lokasinya yang memang spesial banyak ikan kutaknya. Ayo putih. Ikannya ngumpul di sini, teman-teman. Lagi.
goyang-goyang. Ada blut-blut. Keluar masuk. Ada blut sungai. Wah, itu apa ya? Ada ikan blut, coy. Wih, belut sungai. Ada dua. Belut sungainya. Ini udah profesional juga. Ini ahli, ular ini. Ahlinya nangkap ularnya. Jangan tunjukkan empongnya. Wih. Masih ada ularnya. Sana. Kadut. Keluar itu. Itu ular agak bahaya tuh, teman. Keramik. Mau potong ikut juga metu kon. Ayo panen. Udah dimasuk apa ini? Kurangnya. Situ diangkat. Situ. Cepat. Situ. Gas. Berdua nih. Cepat rebutan. Enggak itu ada situ. Berdua. Cepat masukkan. Berdua. Ayo rebutan. Wih, ya ularnya kok deket ya. Ayo. Itu berapa kilo ini? Ini 13 kiloan. Hah? Itu tekongan itu monjo itu. Jadi mana? Itu gelaga-gelaga itu loh. Wih. Ah, itu Bang. Hah? Gelaga-gelaga itu. Terus. Itu kan gabusnya banyak kayak yang kita apa itu? Lambat bocil. Bocil lambat. Ayo, Bayu, janganlah ditarik aja. Penampakan kaki terbang. Penampakan kaki terbang, guys. Jangan ditiru ya, jangan ditiru. Beliau itu termasuk anakan seribu pulau. Jadi enggak heran ya. Kalau di air udah enggak kaki lagi bikin jalan, tangan pun jadi. Enggak takut mendelep. Kalau kita turun mendelep. Tanjung, itu mak-mak. Tanjung. Domilah sendiri dan kritik. Habis berendam di air ya. Kita makan mie instan. Apa yang dari airnya? Mantap bos. Biar gak dinginan. Iya bang.
Jadi teman-teman, ini hasil kita nangkul hari ini ya. Hasilnya kurang lebihnya ada mendekati mungkin 15 lebih. Ada 20. 15 kilo lebih lah, di atas 15 kilo, di bawah 20 mungkin ya. Kita nggak bawa timbangan. Dan rencananya ini kita akan bagi-bagi nih. Cukup lah untuk dibagi-bagi bersama teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan kegiatan kita ngkoli iwak selanjutnya, jangan kemana-mana ya. Ikutin terus keseruan kita di acara kita selanjutnya, di acara Ngkoli Iwak.